lama lagi ya, harus dibawa ke hospital yang terdekat, sebelum terdekat untuk rawatan ya. Medan ya, first time ya. Alhamdulillah. Kemudian yang berlaku pada signal yang itu. Ada lagi? Tetap harus dibuat juga ya, pemeriksaannya. Iya benar. Okey, sebab dan dia masih dapat rawatan. 20,000 orang yang mempunyai masalah jantung iskemik atau koroner. Dia mempunyai kencing manis. Bapak Aaron boleh maju ke depan. Iya. Akibat jantung, jadi bukan saja yang tua tapi yang muda. Karena kalau dibuat di angiogram seperti yang di sini ada menunjukkan berat badan ya. Dan kalau tidak dibuat, jadi mana-mana konsultan dan lain. Jadi gabungan itu yang lubang di jantungnya. Cuma memang waktu itu hanya bertahan 5 hari. Iota ataupun seluruh pun menyedari. Tetapi bayangkan adakah alat yang boleh berdenyut dan jenis aerobik ya, kalau bersenam. Dan kenapa bersenam? Jadi akhirnya bekalan oksigen ke jantung tidak memerai, tidak mencegah sama sekali kena pergi ke rumah sakit ya. Kenapa ini berlaku adalah sebab saluran darah di jantung pasien-pasien ya. Kemudian kandungan lemak yang berlebihan. IGN, kita merawat jantung, paru dan juga vaskular. Jadi perawatan yang ada di IGN adalah untuk anak-anak, iaitu yang dilahirkan mengalami kecacatan jantung, untuk dewasa yang mendapat penyakit jantung daripada lifestyle-nya, dan juga sehingga ke rawatan kegagalan jantung di mana perawatannya hanyalah dengan organ transplantation. Sakit jantung koroner ini merupakan salah satu daripada penyakit yang begitu berbahaya sekali, bukan saja di Indonesia, di Malaysia tapi seluruh dunia, kerana ia menyebabkan kematian yang paling ramai di seluruh dunia ya. Sebagai contoh, di Malaysia setiap hari kurang lebih antara 50 hingga 100 orang yang meninggal akibat penyakit jantung, dan di Indonesia kurang lebih 1,000 hingga 1,500. Jadi ini bermakna penyakit ini menyebabkan kematian yang lebih tinggi daripada kemalangan jalan raya. Okey, ya. Ini doktor boleh sampai. Menyampaikan presentasinya.